memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia serta masih dalam momentum Tahun Baru Islam. Warga RT 04 RW 02 Perum Pondok Indihiyang Permai, Kelurahan Sirnagali, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar kegiatan syukuran dan makan bersama. Kegiatan tasyakur bin nikmat ini selain untuk tetap menguatkan silaturahmi antar warga, juga untuk menjaga kekompakan. Meski sederhana, acara ini cukup meriah karena dibarengi oleh anak-anak pengajian yang selalu ramai. Anak-anak ini adalah warga Perum Pondok Indihiyang Permai yang selalu meramaikan Musola Assalam dengan program Maghrib Mengaji yang dipimpin oleh Ustaz Hafidz Abdul Razak. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan.